Assalamualaikum, salam sejahtera. Muhammad Adib, Muhammad Kasim, sejahtera kau di sana. Berita sedih, rundung negara, pulang ke rahmatullah, seorang wira. Muhammad Adib, anggota bomba, nafas terakhir di pusat jantung negara. Hampir sebulan bertarung nyawa, menjadi mangsa, zalimnya manusia. Menjalankan tugas tanpa berkira, harung bahana, tak hirau bahaya. Di USJC Field, medan bertugas. Datanglah lekas, bomba bergegas. Apa terjadi? Perlu diperjelas. Mengapa dipintas? Adikkan bertugas. Siapa rakan? Siapa lawan? Hiruk pikuk, suasana berantakan. Laporan tersebar. Apa terjadi? Adib diheret, dipukul bertubi. Satu pengorbanan, anak muda terkorban. Banyak perancangan, kini tak kesampaian. Setinggi mana taraf sanjungan, tak terbalas jasa Adib bangga dikenang. Ini bukan pertama kali abang bomba terkorban diri. Segar di benak peristiwa di Pucung. Pemancing hilang, bomba dipanggil tolong. Jalankan tugas tak kira bahaya. Enam anggota terkorban semuanya. Bagi yang mencari keadilan di dunia, kini bertanya siapa yang punya angkara. Polis siasat cari punca. Kini kes bunuh bukan jenayah biasa. Kami di Nota hanya mampu berdoa. Sejahteralah adikku, Adib di sana. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekian Nota hari ini.